Halo guys, welcome back to our channel. Kali ini kita akan kasih tutorial cara bikin foto bergerak 3 dimensi seperti video yang kalian lihat saat ini. Simak videonya sampai selesai. Oke, cara pertama, di sini saya menggunakan aplikasi CapCut. Kemudian project baru dan pilih beberapa foto yang ingin kita edit. Lalu klik tambahkan. Setelah foto ditambahkan, kita klik foto dan pilih gaya. Kemudian kita klik perbesaran 3 dimensi Pro. Yang pertama itu ya guys. Nah yang ini kita klik. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke foto selanjutnya. Lakukan langkah yang sama kepada foto yang lainnya. Nah, kalau timbul seperti ini, itu tandanya sinyal kita lagi kurang bagus. Kita bisa tunggu sinyal sampai bagus agar prosesnya bisa berhasil. Nah, ini kita coba lagi. Nah, oke, sudah berhasil. Jadi aplikasi ini juga harus menggunakan internet ya guys. Nah, untuk menambahkan audionya, klik tambah audio. Kemudian ini aku pilih di ekstrak ya, dari video yang udah aku download. Nah, ini sudah selesai. Mari kita lihat hasilnya. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung ekstrak dengan cara klik tanda panah yang di atas. Pastikan kalian jangan mengunci layar ya, agar hasil ekspor cepat selesai. Oke, ini sudah selesai. Kalian bisa langsung bagikan di akun medsos kalian. Hasilnya, foto kalian akan menjadi lebih keren. Oke, selamat mencoba. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and share di video kita. Terima kasih.